Wow, jamin enak ya guys, lihat nih. Lembut banget kan? Hai guys, assalamualaikum. Nah, hari ini mamanya Jian mau buat bolu ya, bolu original. Nah, tapi kali ini aku mau buat setengah bahan aja. Nah, di sini aku pakai 2 butir telur ya. Ini udah aku cuci bersih sebelumnya biar higienis. Nah, langsung aja kita pecahin telurnya. Kita pakai telur 2 ya. Kemudian aku pakai 7 sendok makan gula pasir, vanilla essence, pakai secukupnya aja. Kemudian SP, aku suka pakai merek ini ya, kupu-kupu, soalnya kayaknya bagus banget, dia lembut. Nah, ini aku pakai SP setengah sendok teh aja. Kali ini aku pakai ini ya, kocokan manual, tapi bentuknya yang seperti ini ya, yang ngeper-ngeper gini. Ini lebih cepet kembang telurnya. Langsung aja kita kocok telurnya. Nah, kalau teksturnya sudah seperti ini, udah bisa kita tambahin tepung. Nah, di sini aku pakai tepung terigu merek Kunci Biru yang protein rendah, 4 sendok makan aja. Aku tambahin pakai soda kue dikit aja. Gak perlu banyak-banyak. Nah, segini aja ya, guys, soda kuenya. Nih, dikit aja dan kita mix. Kita mix dan kita ayak. Sedikit demi sedikit ya. Nah, kemudian kita masukkan 3 sendok makan mentega ya, terus kita cairkan. Ini tunggu dingin dulu ya, baru kita masukin ke dalam adonan. Adonannya udah siap, sekarang giliran kita olesin loyangnya pakai Blue Band. Tadi aku pakai Blue Band ini guys, Blue Band Cake and Cookie, karena di sini udah ada margarin dan butter, lebih wangi. Oke, kita olesin Blue Band-nya tipis aja. Ini udah rata, kemudian kita taburin tepung sedikit. Nah, langsung aja kita tuang adonannya. Thank you.
nyatain. Kemudian atasnya mau aku taburin pakai kacang. Ini kacangnya udah aku sangrai, terus aku tumbuk. Soalnya Jian tuh suka banget sama kacang. Nah, di sini aku panggangnya pakai presto ya. Presto aku merek ini Sinil dan ini bahannya tebel banget, bisa untuk apa aja. Baking ataupun rebus-rebus, masak lontong juga bisa. Tuh, sorry, ini udah lama, prestonya udah lama jadi ada noda-noda seperti itu. Nah, kalau kita mau baking ya, mau panggang bolu harus pakai dudukan seperti itu ya, besi. Besinya itu aku beli sendiri ya di supermarket, 15.000 harganya. Nah, ini harus kita panasin dulu ya, kurang lebih 3 menit. Pakai api besar aja nggak apa-apa kalau untuk manasinnya. Ntar kalau udah panas prestonya baru kita masukkan adonannya. Nah, ini udah 3 menit, prestonya udah panas. Langsung aja kita masukkan adonannya. Langsung ditutup. Panggang pakai api sedang ya, kurang lebih 30 menit. Nah, ini udah masak guys. Nandainnya kalau udah masak itu pinggirannya itu kan udah ada selanya, berarti dia udah matang. Oke, langsung aja kita angkat. Nah, ini cake-nya udah matang ya. Nih, udah ada selanya di samping. Langsung aja. Tengokin. Ini karena yang di lingkaran yang di sini nih apa? Lebih kecil, lebih pendek dia, jadi seperti itu. Wow, tapi tetap mulus kan guys. Sorry ya kalau ini seperti ini. Nah, langsung kita balik aja karena ini kecil, jadi nggak usah pakai piring. Sudah bisa guys. Oke, guys, ini dia cake 2 telur. Kayaknya aku harus pindah piring ya. Ini dia guys. Kita potong nih, wow, lembut banget ya guys, lihat tuh. Wow, lembut banget. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget. Walaupun gak punya mixer dan oven, masih bisa tetap baking ya. Enak banget, banyak kacangnya guys. Mau gak ya? Nah, Jen paling suka sama cake yang ada kacangnya. Nana, nah, pegang. Wow. Manisnya udah pas, nggak terlalu manis ya, dan sedang-sedang aja. Lebih enak seperti itu ya. Kalau manis-manis banget juga enak banget jadinya. Kalau kecil seperti ini nggak bosen ya kan guys?
kalau banyak-banyak banget juga ngabisinnya bingung. Hemat guys, 2 telur ya kan, tepungnya cuma dikit. Jadi kalau kalian lagi pengen bolu, nah buat aja yang seukuran gini guys, bisa untuk 2-3 hari, tapi ini seminggu tahan ya. Kalau membakarnya tuh memang betul-betul matang dalamnya, pasti tahan. Oke guys, selamat mencoba di rumah ya guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk klik tanda lonceng yang ada di samping subscribe agar kalian selalu dapat notifikasi terbaru atau video-video terbaru dari channel kami. Oke guys. Wow, jamin enak ya guys, lihat nih. Lembut banget kan? Oke, see you next time. Bye. Harus dicoba ya, murah. Murah banget.